Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, pintarnya anak mama. Aduh, tuh lihat bersih begini. Pinter anak mama teh. Iya dong, Ma. Kan Jennifer anaknya Mama Atem sama Papa Idoy. Mama punya cerita. Jennifer mau dengar? Mau, Ma. Jadi, ada cerita tentang kakek. Kakek itu punya teman, dia adalah seorang pejuang yang bernama Pak Ahmad. Nah, Pak Ahmad itu ceritanya sedang dikejar-kejar oleh penjajah Belanda mau ditangkap. Ketika dia sedang mau bersembunyi, bersembunyilah dia di rumah kakek. Lalu kemudian Belanda datang ke rumah kakek. Nah, kakek terpaksa berbohong mengatakan tidak melihat Pak Ahmad. Hingga akhirnya Pak Ahmad pun tidak ditangkap. Kakek sebetulnya terpaksa berbohong. Tapi itu demi satu kebaikan. Jadi memang ya, Jennifer, kadang-kadang kita itu suka terpaksa berbohong. Dan itu dibolehkan bila untuk kebaikan. Nah, Mama bangga sama Jennifer. Jennifer sayang sekali sama Papa. Papa bangga sama Jennifer. Semua bangga. Bahkan Om Akum bangga. Kak Febri bangga. Bahkan Ibu Yola juga bangga sama Jennifer. Jennifer begitu sayang sama Papa. Dan ingat ya, kita semua itu saling menyayangi. Jennifer sayang sama Papa. Papa sayang sama Jennifer. Mama sayang sama Papa. Papa juga sayang sama Mama. Kita saling sayang. Tapi ingat, saling menyayangi itu harus menjadi diri sendiri. Karena kalau Jennifer menyayangi Papa, berusaha menjadi Papa, itu hanya akan menyakiti Papa. Ingat ya, Ma? Iya, Ma. Nah, besok pagi Mama harus kembali pulang ke Arab Saudi. Mama harus cepat-cepat kerja agar cutinya Mama tidak berkurang. Jadi insya Allah nanti Idul Fitri kita berkumpul lagi ya, sayang. Iya, Ma. Mama bangga sama Jennifer. Jennifer rajin belajar, rajin sekolahnya. Mau tahu nggak Mama punya satu rahasia? Apa, Ma? Jadi, Nak, membaik atau memburuknya Papa itu semua tergantung Jennifer.